Bisa padukan style tren pakaian muslim terbaru dan keindahan alam perkebunan teh Pangalengan, Kabupaten Bandung, pengelola sebuah objek wisata menggelar fashion show di alam terbuka yang indah. Puluhan busana muslim teranyar, hasil karya 11 desainer ternama ditampilkan oleh 37 model. Bertempat di salah satu objek wisata alam di kawasan Pangalengan Kabupaten Bandung, pihak pengelola Rabu siang memanfaatkan keindahan pemandangan alam 360 derajat perkebunan teh dan pegunungan. Kegiatan ini merupakan persiapan para desainer untuk menuju Jakarta Muslim Fashion Week 2023 mendatang. Berbeda dengan fashion show seperti biasanya, peragaan busana muslim karya teranyar dari 11 desainer ternama ini diperagakan oleh 37 orang model berlenggak-lenggok melakukan catwalk di atas runway Skybird setinggi 1.600 meter di atas permukaan laut, sepanjang kurang lebih 100 meter dan disaksikan oleh ratusan pasang mata penikmat fashion dari berbagai kota. Ya, ini pertama kali nonton di acara fashion show terbuka gini ya. Konsep baru, terus karya-karya yang disajikan juga benar-benar menarik banget. Sensasinya gimana, Bu, waktu nonton, Bu? Sensasinya pertama waktu menikmati ini, enjoy banget sih yang pastinya. Terus semua acara dikemas secara menarik. Fashion show di alam terbuka dengan runway yang cukup panjang ini menjadi tantangan tersendiri bagi para model. Terlebih angin yang berhembus cukup kencang menerpa para model saat melakukan catwalk. Runway di atas bukit ini baru pertama kali? Nah, kalau ini pertama kali. Terus kalau menurut aku sih kalau ini tantangan banget karena tracknya jauh terus ya. Udah gitu pas apa ya namanya benar-benar alam terbuka tuh kan biasanya kita kan di pohon gitu ya. Tiba-tiba ini terus dengan angin yang gede banget gitu, tapi seru. Sementara menurut pengelola objek wisata, kegiatan kali ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang fashion dan tourism tingkat nasional, melalui pengembangan fashion muslim di pasar lokal dan global. Terlebih saat ini perekonomian tengah berjuang kembali tumbuh pasca pandemi COVID-19. Terobosan terbaru untuk tempat wisata kolaborasi dengan Jakarta Muslim Fashion Week. Jadi ini terobosan terbaru untuk mengangkat ya akulturasi dari fashion maupun tourism. Jadi ini bisa dibilang stimulus untuk bisnis fashion maupun bisnis wisata. Selain bertujuan untuk mengembalikan geliat sektor perekonomian di bidang fashion dan tourism, pagelaran fashion show ini juga merupakan rangkaian persiapan para desainer busana muslim untuk menuju Jakarta Fashion Week 2023 mendatang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.